Guys, jumpa lagi dengan gue, Meta Aro. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali permainan kita di game Toonster Crossing World. Hari ini kita akan coba melanjutkan permainan kita di Toonster ya guys. Semoga untuk view hari ini bisa tembus lebih dari 1000 lagi atau bisa lebih dari 2000. Biar gue terus bisa melanjutkan permainan yang satu ini ya guys. Jangan lupa dikasih like-nya, jangan lupa di-share guys. Biar viewersnya bisa lebih-lebih lagi ya untuk Toonster. Soalnya gue ngeliat subscriber gue yang suka Toonster itu gak begitu banyak, cuma sedikit. Tapi ini permainan juga menarik ya guys. Kenapa ya? Kurang rame atau mungkin like-nya kali ini untuk kalian nih. Aduh, kurang like ya. Jadi like-nya dibanyakin. Ini volumenya gue belum naikin ya. Coba gue cek. Oh, volumenya udah gede ternyata. Oke, siap. Yuk kita lanjutin lagi. Kata beberapa subscriber gue, tulis sesuatu ya. Ada sebuah kayak kode gitu. Gue harus berbicara sama Pak Tua yang ada di sini nih. Coba ya. Nah, ini nih. Kemarin kalau nggak salah ada 3 subscriber gua, atau mungkin bukan subscriber gua, atau beberapa lah. Jadi bilang katanya, "Bang, tulis this copy bed. Nanti kamu akan mendapatkan monster." Katanya sih begitu. Coba ya. Gua akan coba pakai huruf besar dulu. This copy bed. Bed apa bed? Pakai D, pakai T kali ya. Coba deh. Coba dulu, nanti kalau nggak bisa baru pakai D. Let's go. This copy bed. Oh. Informasi yang sangat menarik. Keren juga ya. Terima kasih ya para penonton gua yang setia, subscriber gua pastinya. Jangan lupa di like ya. Ini juga gua terima kasih banyak ya. Gua dapat copy bed. Ini apa ya? Kayaknya keren nih. Apa dia bisa terbang ya? Kayaknya masih baby deh. Woi, cakep ya. Cantik. Coba lagi. Kayaknya gua ngeliat di YouTube gua disuruh tulis give money. Give me. Nanti dulu. Me money. Apakah berhasil? Gua enggak tahu sih apa berhasil apa enggak ya. Kita cobain aja ya. Semoga berhasil. Let's go. Berhasil guys. Dapat 100 diamond. Mantap. Kalau gua send lagi? Oh, enggak dapat ya. Berarti kodenya cuma bisa dipakai sekali. Oh iya, untuk teman-teman semua, misalkan ada tahu lagi kode-kodenya, tulis aja di kolom komentar. Nanti gue juga hunting deh kode-kodenya apa lagi ya. Berarti untuk hari ini kita sudah membuka 2 kode ya. Ada di copy bed sama give me money. Mantap ya. Mantap sekali. Dan ada beberapa informasi lagi. Katanya gue bisa membeli monster legendary. Keren juga nih. Coba ya. Gue cek dulu. Jadi katanya di sini guys, gue bisa beli monster legendary. Ini nih. Jadi ada beberapa patung kayak ini patung legenda ya, patung situs kayaknya ya. Kita anggapnya patung situs. Jadi patung situs ini menggambarkan sebuah monster legendaris. Dan di bawahnya ada beberapa monster legendaris seperti Adam Gajah Mamut tuh. Ada burung phoenix, ada anjing laut berdiri. Anjing laut berdiri, ada singa hitam, ada kucing assassin. Ini kucing assassin kan ya? Gak tahu sih guys, ya kayak semacam itu lah, gue gak tahu ya. Nah, caranya ini kita ajak ngobrol ternyata. Gue baru tahu. Gue kira ini cuma kayak aksesoris pajangan gitu doang. Kita lihat ya. Tuh, namanya Ketinobi. Bener kan dia kucing kan? Kita beli dengan harga 82.000 guys. Mahal kali. Mahal ya. Jadi semuanya di sini harganya 82.000. Bang. Ada yang lebih legendary lagi. Ada yang lebih legendary lagi di mana tuh, guys? Ada bocil yang bilang, "Bang, di belakang patung-patung ini ada." Wow, ini lebih legendary lagi katanya. Waduh. Ini
katanya monster lebih daripada legendary. Waduh, kalau nggak salah ini sosoknya ada di bayangan terakhir. Mantap ya. Namanya Djeni. Djeni kayaknya semacam jin ya. Akulah jin dari Timur Tengah. Tuh film jin dan jun. Film jin dan jun tuh guys. Kayak lamp, emang kayak lampu Aladin ya. Kita lihat harganya nih berapa nih. Bah. Kalian punya duit gak sebanyak ini? Beli dah nih. Silahkan beli. Kalau gua gak mau beli dulu ya guys. Ini gua harus nabung ya. Ini harganya 159.000. Ini belum sama pajaknya guys. Pajaknya bisa jadi ini harganya kalau kita beli pakai pulsa harganya mungkin 170.000-an. Mungkin ya, mungkin. Hey, keren lo guys. Matanya nyala lo. Wih, keren ya. Ya sudahlah, yuk kita jalan lagi. Sebenarnya petualangan gua di padang pasir itu belum selesai ya. Di Mesir itu belum selesai, guys. Oke, yuk kita naik. Nice. Keren ya. Wait. Padang pasir gua belum kelar nih. Tempat Mesir belum kelar nih, ada di sebelah sana nih. Ini kenapa tempat sini udah kebuka ya? Tempat apa ini? Sabar ya guys. The Deep. Apaan nih? Penasaran gak guys? Nanti kita masuk ya. Nanti kita masuk lah. Nanti kita masuk. Gue pengen kasih tahu dulu ke kalian. Ada monster baru. Karena ini gamenya belum lama update. Bang, itu monster baru apa? Nanti ya gue kasih lihat. Ini monster baru nih, namanya Buldetim. Ini juga Buduk. Ini juga. Pokoknya ini banyak beberapa monster-monster baru. Ada yang mencengangkan gua guys. Kalau nggak salah ini nih, namanya Drakua ya. Apa ini ya? Pokok kayaknya ini deh. Jadi monsternya itu terlalu besar guys. Dia dipajang loh di sebelah. Nanti ya kita lihat ke tempat versus guys. Jadi monsternya dipajang sama player. Buset, bentukannya gede banget. Gue udah lihat. Mana ya? Ini dia. Ini dia. Ini dia guys. Wah, gila ya. Namanya Faizan. Keren ya, bentukannya keren loh. Dia bukan sosok legendary, tapi dia menggunakan sosok legendary itu ya. Mantep ya, mantep banget. Bang, itu dapetinnya gimana? Dapetinnya di sini guys. Waduh, itu gue pengen sih, tapi nanti gitu. Gak sekarang ya. Jadi dapetinnya di sana. Yuk, kita loncat ke sana ya. Nyampe gak ya? Hap! Hap, 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 hap. Oh, nyampe! Nah, ini nih. Jadi kita di sini untuk masuk dan mendapatkan monster-monster yang baru, yang kece dan keren-keren banget gitu ya. Seperti itu. Ini namanya Ancestral War. Ini di mana ya coba? Ini dapetinnya di mana ya? Triple Damage Orb. Oh, nggak tahu guys. Di sini sih nggak ada keterangannya ya. Dia dapetin di lokasi mana? Gak ada keterangannya guys. Ini juga gak ada keterangannya. Ini termasuk monster yang sulit dicari berarti. Oh, kalau ini ada nih. Eh, bukan deh. Ini skill Wow. Ini monsternya gimana nyarinya ya? Gak ada informasi dia terletak di mana guys. Kalau ini ada kayaknya. Ini ada di mana dia? Oh, di The Deep. Oh, ini di deep ya. Itu di tempat yang tadi kita penasaran itu guys. Oh, kalau ini ada nih tempatnya nih. Di mana tuh? Ancestral World. Oh, ini Ancestral World. Berarti dapetinnya di sini ya. Ancestral World. Oke, mantep. Tadi yang copy bed mana ya? Ini guys. Copy bed ini bisa dirubah. Oh, nggak bisa ya.
gak bisa berevolusi. Gak bisa berevolusi tapi. Gak bisa berevolusi. Gua gak tahu ya guys, ini maksudnya apa? Kenapa monster yang satu ini yang tadi kita dapetin dengan kode, dia tidak punya evolusi? Ini apakah gue jadi sia-sia untuk mendapatkan ini? Dilihatnya juga kayak kurang kuat ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Itu buat koleksi-koleksian aja. Yuk, langsung saja kita masuk ke tempat yang misterius ya. The deep. Ini sebenarnya belum selesai guys untuk yang Mesir. Gue lewatin dulu ya tuh, namanya Pahara ya. Pahara ini belum kelar. Ini kalau udah kelar, gue masuk ke Flower Me Down. Flower Me Down. Don't let me down gitu. Nyanyi loh bang, ya maafkan aku, suara gue jelek guys, jadi nggak usah pakai nyanyi lah bang. Iya. Oke, ini tempatnya ya. Mau masuk ya, kita masuk. Oh, ada juga sih penonton gue yang bilang bang, hati-hati di limbo. Jadi di sini di limbo belum kebuka. Udah, aku masuk sini dulu deh. Pengen tahu. Oh, apa ini? Lokasinya air-air gitu loh. Ini bukannya udang yang kita punya guys, tapi kok dia darkness ya? Apa karena lokasinya aja yang gelap ya? Jadi dia kayak warna dark gitu ya? Nanti dulu. Kalian lihat gak tadi guys? Musuhnya jalan-jalan ke air kecemplung langsung berubah jadi diamond. Aduh, tanpa gua lawan mereka mati sendiri. Baguslah kalau begitu, gua gak repot-repot ya. Oh iya, gua punya telur kalau gak salah. Ini gua netesin dulu ya, telurnya warna biru gitu. Yuk mari. Oh, gue kirain monster misterius ya. Ini sengaja telurnya gue gak mau retakin lagi. Gue takutnya di tempat yang baru ini ada telur yang bisa kita dapetin. Wah, tadi banyak udang di sini ya. Banyak udang. Ya udah, bantai aja lah. Yuk, bantai yuk. Guys, sepertinya, oh my god, sepertinya monster-monster di sini kuat-kuat semua. Oke, semoga mereka berhasil. Kayaknya harus ditemenin nih. Gue nggak bisa kayaknya guys kalau ninggalin mereka. Oke, siap. Mantep itu. Let's go. Oh, nice. Zonanya langsung clear. Mantep sekali. Oke, kita cari tahu rahasia di tempat ini. Siapa tahu ada rahasia. Kita pecahkan aja dulu. Nih lawan nih. Ini juga. Kosong ya. Kita cari sesuatu. Sepertinya di atas sana ada peti. Ya betul, ada peti. Gua harus lewat. Lewat atas. Kita naik ya. Naik. Lewat mana lagi? Bisa nggak sih? Oke, bisa. Siap. Lalu lewat sini. Wah, nggak bisa. Kalau gue masukin langsung loncat bisa nggak ya? 1, 2, 3. Bisa. Nice.
Wih, menarik. Gue mendapatkan apa itu ya? Kita cek dulu ya. Apakah itu? Oh, helm dong guys. Gue pakai helm. Ya udah, gue pakai helm aja ya. Ya udah. Biar berbeda gitu loh. Nuansanya jadi kayak masuk ke dalam air gitu ya. Bang, kayaknya nuansanya memang di dalam air deh. Emang iya ya? Kalau dilihat-lihat sih kayaknya iya ya. Kayak di dalam air guys. Kita sambil ngumpulin diamond ya. Diamondnya banyak juga. Gak habis-habis. Yaudahlah, kita lewatin aja ya. Emang nuansanya kayak di dalam air ya. Bukan kayak tuh ada gelembung tuh. Tadinya gue pikir kita ada kayak nuansa di luar angkasa gitu loh. Ternyata ini kalau diperhatikan lebih sesak sama di dalam air ya ini. Ini tempatnya sangat sangat-sangat misterius. Kayaknya gue harus belajarin dulu deh sebelum masuk ke dalam portal berikutnya guys. Ini portalnya gak ada tulisannya ya. Gak ada opsional atau apa gitu. Kayaknya gue gak bisa langsung berjalan lebih jauh dulu ya. Karena ini sesuatu yang sangat mencurigakan. Jujur aja, menurut gue ini tempat mencurigakan. Tuh kan bener kan? Bener kan? Tuh masih ada peti. Di situ juga ada peti, buset. Mungkin karena nuansanya di bawah air kali ya. Biasanya bawah air itu identik dengan banyak harta karun. Iya nggak guys? Iya kan? Gue harus cek-cek dulu. Gue nggak mau terlalu berjalan-jalan ya. Kalau di sini ada telur misterius atau ada tempat misterius yang bisa mendapatkan monster legendary, sayang banget. Oh, udah mentok nih guys, udah nggak ada. Ya udah deh, udah mentok. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Kalian bisa informasiin ke gua guys, misalkan ada. Nanti dulu ya. Ada sesuatu. Kita lihat dulu di atas sini. Menarik, menarik sekali. Ayo, bisa naik gak, Bung? Hey, bisa naik gak? Ah, nice. Oh, MJ. Gue hampir kelewatan tuh, benar kan? Sudah kuduga. Banyak harta karun. Nanti dulu, sabar ya guys. Gue gak mau banyak yang ketinggalan gitu loh. Jangan-jangan di atas sini ada sesuatu yang menarik kembali ya. Jadi gue pengen coba untuk naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Waduh, mana nih telur nih, please dong telur dong. Gak ada guys, gak ada telur. Oke, siap. Sudah. Hah? Kenapa itu ya? Gua. Kayaknya gue tenggelam deh. Kayaknya ya, kayaknya gue tenggelam deh. Sungguh tidak masuk akal. Berarti ini memang ada lapisan lautannya ya. Yaudah, yuk. Wow. Gak bisa ditangkap lagi. Wow. Halo monster. Monsternya gue belum punya lagi. Tempatnya sangat misterius. Ada sesuatu kayaknya dah. Oh nggak ada guys, nggak ada. Gua jalannya bakal pakai capung aja. Kita jalan-jalan melihat suasananya dulu dari atas ya. Di atas ada. Gua jadi inget kapalnya Luffy guys, yang di God Enel dia terbang. OMG, guys. Kita bisa dapetin ini. Dia bawa jangkar gitu loh. Oke, let's go. Kita tangkap dulu. Oh, siap. Nanti kita evolusiin ya. Ini kenapa kamu mukul-mukul aku sih? Kamu mau merasakan kekuatan pedangku? Rasakan ini.
kuat. Kuat banget, guys. Kuat banget, kuat banget. Kuat banget. OMG, gak bisa disepelein lo, guys. Maaf ya, guys. Itu gak bisa disepelein ya. Kalian harus hati-hati ya. Gua tadi udah menyepelein musuh-musuhnya. Ternyata kuat sekali. Baiklah. Kita tidak boleh menyepelekan monster-monster yang ada dalam sini ya. Di dalam sini ada ada monster aneh lagi. Tapi tidak bisa gua tangkap. Di dalam sini aman, kosong. Gua jalan-jalan. Nanti dulu ada peti. Nice. Ih, keren banget ya monster-monsternya. Tapi di sini sayang banget ya monsternya. Jarang banget yang bisa gua tangkap-tangkepin gitu. Kita cek dulu ya. Oke. Enggak ada peti lagi. Apakah waktunya kita bertarung? Oh, oke. Ini ada batu. Bang, kenapa harus pukul batu? Karena biasanya batu itu bisa mengeluarkan baby-baby monster seperti ini nih. Siap. Oke, guys. Let's go in. Oke, siap. Let's go, my friend. Keren. Kalian keren banget, guys. Keren banget. Nih, ada musuh lagi nih. Siap. Dijagain terus ya. Nih, akan gue jagain terus nih monster-monster yang gue milikin. Jagain terus. Jaga terus. Siap. Good job, guys. Yuk, kita keluar ya. Sekarang waktunya kita berkelana di tempat ini ya. Misi pertama gua harus naik ke atas dan mengecek apakah ada sesuatu di sini. Kalau gua kelewatan, gua bisa aja ada siapa tuh, guys? Permisi. Wih. Kok ngajak battle, ha? Yuk, kita battle dulu, guys. Udah lama gue gak ngelakuin battle. Lucu ya. Gue dapet jepitan rambut gitu. Yaudah, kita teruskan perjalanan kita. Gua harus menemukan telur-telur misterius kembali. Kita cek naik-naik ke atas. Tempatnya di sana kalau udah kelar. Ini ada sebuah piramida di dalam air dan di atasnya terdapat sebuah bunga. Bunga apa ini? Bisa gua naik gak sih? Jangan-jangan di tengah-tengah bunga ini ada sesuatu nih. Apa ada monster? Oke. Ada lubang. Tidak ada apa-apa, guys. Gua kirain tempat-tempat misterius seperti ini bisa menampung sebuah monster gitu ya. Ternyata tidak, guys. Oke. Cek lagi. Jangan sampai ada yang tertinggal meta.
Di situ ada batu, terus di situ juga ada beberapa genangan, dan di sebelah situ ada peti. Oh, oke. Coba gue lihat dulu ya di dalam kapal. Di dalam kapal ada, banyak juga ya. Wah, gue suka sih tempatnya sih. Banyak kristal loh. Siap. Ini ada kemudi. Apakah kita bisa jalan? Oh, nggak bisa. Gue kirain bisa. Waduh, kalau bisa, wih seru banget. Kalau sampai bisa, seru banget pastinya. Seru banget. Itu ada ini ya. Ada peti, tapi nanti dulu guys. Gue pengen naik ke atasnya bunga ini. Jujur aja gue penasaran. Gimana caranya ya? Mungkin ini bisa mengantarkan kita untuk naik ke atas. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Tuh, bisa kan guys? Kayaknya bisa deh. Naik. Bisa guys. Bisa. Ayo, naik lagi. Siap. Naik lagi. Terus, naik. Oke, guys. Kita udah makin ke atas. Dan kita bisa melihat bunganya ya. Apakah bunganya mengandung sebuah telur di tengahnya? Oh. Anjay. Ada peti. Apa ini? Gila ya, keren ya. Apa ini? Ada sesuatu yang menarik. Tapi ini, aduh, bajunya gue harus ganti dulu nih. Gue harus ke normal, mode normal dulu nih. Gue dapat sesuatu nih guys. Kayaknya bagus sih. Aduh, sayangnya kalingan. Yang jelas di atas bunga ini kecurigaan gue telah berakhir. Mantap. Langsung aja gue naik dan gue menuju ke peti yang ada di sebelah sana. Mari kita langsung saja loncat, let's go. Nah, gua ambil. Kita ketok dulu. Oh, nggak ada monster misterius ternyata. Oke, siap. Wow, perjalanan kita asik ya. Jadi ada beberapa sesuatu yang bisa kita ungkap gitu. Ada peti ternyata di atas bunga tadi ya. Wih, keren banget guys. Ah, tapi nggak bisa gue dapetin. OMG, keren banget ya. Ah, jangan-jangan di sini di belakang batu ini ada. Guys, ini sesuatu yang menakjubkan buat gua. Itu monster yang sangat menakjubkan buat gua. Itu monster apa ya? Itu monster apa ya, guys? Ini. Wah, itu gua harus cari tahu itu. Bodoh amat, harus gua cari tahu. Ini ada bebatuan. Kalian sering-sering ya, guys, di tempat kayak gini ngancurin batu. Takutnya ada baby monster yang bisa merubah atau mendapatkan monster yang tadi tuh. Itu monster keren banget. Ini data dirinya nggak ada loh. Sumpah data dirinya nggak ada. Nanti deh di next video gue cek. Kasih like yang banyak ya untuk video kali ini ya. Cobalah untuk menangis sayang.